Vika. Hai. Hai. Dia mau bikin vlog lagi. Yang mana ruangannya? Ini ya. Masuklah. Ini kenapa? Assalamualaikum. Ya, aku pergi duluan ya. Dadah. Makasih banyak. So, ini waktunya kita 10 meskipun cuacanya agak mendung. Semoga nggak hujan di jalan. Ini bakal memakan waktu yang sangat lama, guys. Dan gua, guys. 2 hours later. Oke, guys. Jadi aku sama Eka baru aja nyampe di 10 dan ini udah jam setengah 9. Bentar lagi jam 10. Jadi kalau kalian mau lihat Eka gimana keadaannya, itu dia, lihat ya. Tepar nggak, bos? Bos, tepar nggak, bos? Jadi serius, jalanan menuju sini ini benar-benar gelap dan kita tuh tukaran jogging nggak lihat sama sekali apapun yang dilihat, gelap banget. Tuh, aku perlu makan. Oke, guys, jadi akhirnya gue sama Eka makan. Ini adalah daging dan kuahnya kayak gini, sop daging. Bagaimana? Mantap. Perjalanan cukup jauh dibayar dengan ini. Dan ini, dan ini ada sambalnya. Nasinya segini. Habisin, Mbak. Cara akadnya, jadi mau pergi ke namanya tempat pengantin prianya. Jadi aku mengantar gasnya dan aku bakal buat video di sana. Doain gue ya, guys. Kita sudah selesai ngambil syuting dari akad. Kebetulan di situ ramai banget dan dari keluarga mana-mana juga nggak tahu. Aku bener-bener nggak kenal keluarganya dari mana. Ada yang bilang dari Lampung, dari Jawa, dari Sumatera. Ini keluarga juga banget banyak banget semua. Aku bareng Eka. Mantap. Cooks. Sini panas banget, sumpah. Bentar lagi ada samrah, tarian samrah. Kayaknya mantap banget, sumpah. Kayaknya di sini aku gemuk. Pulang ketemu teman-teman di rumah. Yang pastinya aku kangen orang rumah, kangen nenekku, kakekku. Jadi aku harus segera pulang. Tapi jobnya belum selesai, besok masih ada lagi. Jadi kita sedang melestarikan budaya. Jadi ini salah satu adat Jawa yang luar biasa. Ini apa istilahnya? Aku lupa. Hah? Ini istilahnya apa? Kemanten. Oh, temu manten. Jadi ini bawa ini apa? Sayur. Ya. Jadi ini ceritanya aku jadi partnernya si manten cowok. Depan itu mantan cewek. Wes mau mulai. Samarinda 10 itu sangat jauh sekali. Aku harus menempuh jarak sekitar 2 jam menggunakan motor, baru tuh
mengenai kapal penyeberangan. Dan kalian tahu nggak, ternyata adat Indonesia ini masih benar-benar kental. Salah satunya yang aku temuin yaitu, kalian tahu Temumanten, itu adalah salah satu adat Jawa yang masih kental. Menurut aku sih, di sana itu berarti mayoritas orang Jawanya masih banyak, walaupun itu berada di pelosok dan jauh banget. Dan aku bersyukur sekali masih ada orang yang menggunakan tradisi-tradisi tersebut, karena itu tradisi makin hari ke hari itu mulai pudar, tapi mereka tetap mengadakan tradisi tersebut, dan itu luar biasa banget. Aku sangat apresiasi banget, dan aku juga coba ambil alih di tempat itu dan menjadi salah satu tadi apa namanya, pengantar manten, ya itulah istilahnya, apalah, aku juga lupa ingat, tapi yang jelas itu luar biasa banget. Oke, thanks for watching this video, teman-teman. Keep healthy and peace, and hopefully you like my video, and don't forget to give me boom thumbs up and give me subscribe on my channel. Oke, see you guys.